Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Guru kita, Sahibul Bait, Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram, Al-Ustaz Syed Faiz Al-Andalus Hafizahullah. Yang saya muliakan, yang saya muliakan Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram Baba Zulkifli Hafizahullah. Yang saya muliakan Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Azizul Wahyu Al-Adni. Yang saya muliakan Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Bukhari Hafizahullah. Dan juga para asatizah yang lain yang tidak disebutkan namanya, namun tidak berkurang rasa hormat dan juga ta'zim saya kepada kalian muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul dan kita meraihkan kegembiraan di atas kelahiran seagung-agung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seabdal-abdal manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk di dalam pengajian Syama'il Muhammadiyah dan kita mempunyai dua bab yang terakhir, dan malam ini kita habiskan dua bab yang terakhir dan dua hadis yang terakhir daripada bab yang pertama ini. Bab yang pertama ini masih membincangkan mengenai fizikal dan juga rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14, Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qal kana abyadu malihan muqassada. Baik, Abu Tufail seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di atas permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain daripada aku. Maka Sa'id Al-Juraidi seorang tabi'in pengikut kepada Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Abu Tufail menjawab, beliau ada seorang yang putih, tampan dan sederhana tinggi. Baik, daripada hadis ini kita dapat suatu ilmu bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir sekali meninggal dunia adalah seorang yang bernama Abu Tufail. Beliau berumur kanak-kanak ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sempat berjumpa dengan Nabi dan juga beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit biodata mengenai Abu Tufail sebagai seorang sahabat yang paling akhir sekali meninggal. Nama beliau adalah Amir bin Wasilah Al-Laisi. Beliau merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tahun 1 Hijrah. Bermakna ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Beliau adalah antara penyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib pada zaman perselisihan dengan Muawiyah. Beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Mekah, iaitu pada tahun 110 Hijrah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai lagi kanak-kanak yang seusia Abu Tufail yang hidup pada zaman baginda. Tetapi kelebihan yang dimiliki oleh Abu Tufail adalah umurnya yang panjang berbanding para sahabat yang lain. Bayangkan, beliau lahir pada tahun 1 Hijrah, yang ini seorang yang lahir di kota Madinah Munawwarah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah Munawwarah. 1 Hijrah dilahirkan dan meninggal pada tahun 110 Hijrah. Bermakna umurnya lebih kurang 110 tahun. Di antara sahabat lain yang mempunyai umur yang panjang adalah Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, juga di antara 100 hingga 110 tahun umur Sayyidina Anas
yang merupakan pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja beliau telah meninggal sedikit sebelum daripada Abu Tufail. Sayyidina Anas juga antara seorang yang sahabat Nabi yang paling-paling akhir yang meninggal dunia, tetapi setelah daripada Anas radhiyallahu anhu ada lagi yang paling terakhir iaitu Abu Tufail. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini thanayah min baini thanayahu. Beliau mengatakan ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Baik, berkenaan dengan dua hadis yang terakhir ini, pada hadis yang pertama tadi, para sahab seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id Al-Juraidi. Beliau ingin mempelajari syama'il daripada seorang sahabat yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajian syama'il ini adalah sebuah pengajian yang amat dititik beratkan sejak daripada zaman sahabat sehingga kepada zaman tabi'in sehingga kepada zaman tabi'ut tabi'in. Mereka sangat eager ataupun sangat sangat bersemangat untuk mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimanakah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ilmu syama'il ini adalah ilmu yang penting, yang wajib sebenarnya untuk dipelajari oleh setiap Muslim. Jika ini tidak wajib sebagai sebuah ilmu, maka para sahabat tidak akan merekodkan dan juga meriwayatkan mana-mana hadis mengenai fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka memahami, iaitu para sahabat mengetahui bahawa fizikal dan juga rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk suatu ilmu yang wajib untuk diketahui oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap muslimin dan juga muslimat. Maka kerana itu tidak dilepaskan setiap daripada aspek kehidupan dan juga setiap juzuk badan dan juga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dan diajarkan kepada generasi seterusnya. Kerana itu kita dapati bahawa dalam hadis kita dapat mengetahui bagaimana uban Rasulullah, bagaimana bentuk wajah Rasulullah, bagaimana bentuk rambut Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana mata hitam Rasulullah, bagaimana mata putih Rasulullah, bagaimana hidungnya, bagaimana pipinya, bagaimana panjang rambutnya, bagaimana giginya, bagaimana senyumannya, bagaimana tengkuknya, bagaimana bahunya, bagaimana dadanya, bagaimana pusatnya, bagaimana perutnya, bagaimana sendi-sendinya, bagaimana cara bertuturnya, bagaimana intonasi suaranya, direkodkan satu persatu, tidak dilepaskan sedikit pun oleh para sahabat kecuali mereka meriwayatkannya. Dan kita bersyukur kepada para sahabat, dengannya kita dapat membayangkan bagaimana rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal rupa parasnya, semakin kita cinta. Kerana roh kita itu adalah tertarik dengan kesempurnaan, sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang tampan, sesuatu yang kacak. Ini semua adalah untuk kegunaan dan juga manfaat roh kita. Ini adalah faedah untuk rohani kita. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa baginda berasal daripada pernikahan yang sah sejak daripada zaman berzaman, daripada moyang-moyangnya sehingga kepada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga baginda SAW mengatakan, lam akhruj min sifahin qat, aku tidak pernah keluar daripada mana-mana hasil pernikahan moyang-moyangku sehinggalah kepada bapa ayahandaku daripada pernikahan yang tidak sah. Bermakna semuanya adalah dengan
pernikahan yang sah, bermakna zuriatnya adalah daripada zuriat yang suci, daripada keturunan yang suci, sehingga lahirnya penghulu kepada seluruh alam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasulullah SAW memberitahu kepada kita berkenaan nasab keturunannya yang tidak pernah bercampur sedikit pun dengan hasil perzinaan, sifah maksudnya perzinaan? Itu adalah untuk manfaat rohani kita. Roh kita tertarik kepada sesuatu kesucian, sesuatu yang berbentuk taharah, sesuatu yang berbentuk kesempurnaan. Demikian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergenerasi-generasi sehingga kepada Nabi Adam Alaihi Salam tidak pernah melalui pernikahan yang tidak sah. Semuanya dengan pernikahan yang sah. Kerana itu ulama mengatakan sekurang-kurangnya kita kena menghafal nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada baginda sampai kepada Adnan, sekurang-kurangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Tar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sekurang-kurangnya sampai kepada Adnan. Kerana lepas daripada Adnan, Rasulullah SAW mengatakan banyak ahli yang menghafal kepada nasab tersebut banyak melakukan kesilapan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sampai Adnan, tetapi ianya bersambung, kata Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah keturunan daripada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh adalah keturunan daripada Nabi Adam AS. Maka Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan mengenai sifat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah putih. Kita telah membincangkan sebelum ini, putihnya itu adalah bercampur dengan kemerahan. Putih Rasulullah SAW itu adalah putih kemerahan, tampan dan sederhana tinggi. Dan sahabat yang pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan bahawa kami tidak pernah melihat manusia sebelumnya dan juga setelahnya yang setampan dan sekacak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sederhana tinggi, juga kita telah bincangkan sebelum ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalangan sahabatnya, baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah di kalangan mereka, tetapi mempunyai ketinggian yang sederhana daripada kalangan sahabatnya. Hanya sahaja mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjalan bersama dengan para sahabat, daripada jauh mereka akan melihat bahawa Rasulullah lebih tinggi daripada para sahabat yang lain. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah SAW bukan yang paling tinggi ketinggiannya daripada sahabat yang lain. Ada sahabat yang lebih tinggi jasad mereka. Ada yang tinggi mereka sampai mencecah unta. Bonggol unta itu sama tinggi. Tetapi suatu mujizat Rasulullah SAW apabila berjalan bersama sahabat, mereka akan melihat Rasulullah akan lebih terzahir. Rasulullah akan lebih unggul daripada yang lain. Begitu juga ketika duduk. Mereka duduk sama-sama rata di atas tanah. Tapi mereka yang lihat daripada luar majlis itu, mereka akan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling prominent, Rasulullah yang paling unggul, Rasulullah yang paling terzahir daripada yang lain-lain. Ini adalah suatu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada jarak yang kecil pada gigi hadapan sanaya. Juga kita telah bincangkan sebelum ini bahawa yang mempunyai jarak itu hanya sanaya, iaitu dua gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas dan juga di bawah. Manakala gigi-gigi yang lain tidak mempunyai celah, tidak mempunyai gap. Yang mempunyai di sini hadis mengatakan sanaya. Sanaya ini adalah dua gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian atas dan bahagian bawah. Dua yang paling depan. Ada gap kecil, yang ini celah kecil, ini adalah tanda keindahan. Bagi orang Arab, ini adalah tanda keindahan seseorang yang mempunyai gigi yang hebat. Tanda ketampanan dan keindahan seseorang. Sehingga zaman dahulu, ada mereka lakukan surgery
di celah gigi mereka. Jika gigi celah mereka itu di hadapan itu tidak ada celah, mereka akan potong dengan ada alatnya. Tetapi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan Allah mengutuk bagi orang yang mengikis giginya. Kerana orang nak nampak cantik sebab zaman dulu kecantikan dan keindahan mereka diukur dengan sampai sekarang pun kalau seseorang itu melihat seseorang yang mempunyai jarak sedikit jarak di antara celah giginya di hadapan itu adalah tanda keindahan dan kecantikan. Tapi kita jangan pula pergi ke dentist melakukan surgery dan sebagainya, itu dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia menukarkan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Adapun bracing itu telah pun dihuraikan oleh para ulama fiqah, ianya dibolehkan. Ianya tidak termasuk di dalam mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala kerana asal kejadian gigi itu memang biasanya rata. Tapi apabila dia bengkang-bengkok, maka diperbolehkan untuk diletakkan bracing besi itu untuk luruskan. Itu diharuskan di dalam agama kita. Baik, demikian. Kemudian apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Sudah kita bincangkan juga sebelum ini bahawa para sahabat apabila melihat wajah Rasulullah SAW, wajahnya begitu bercahaya, wajahnya seolah-olah jika apabila mereka berhadapan dengan Rasulullah seolah mereka kata matahari berlegar di hadapan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pancarannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah nur. Hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Sehingga apabila baginda berjalan di bawah matahari tidak ada bayang-bayang kerana diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih terang benderang melebihi daripada cahaya matahari. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang. Hatta ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin pada waktu fajar itu, apa yang dilihat oleh ibundanya Siti Aminah, kelahiran itu adalah berbentuk pancaran cahaya. Siti Aminah mengatakan, sepanjang aku hamil mengandungkan anakku ini Muhammad, sebenarnya aku tidak tahu aku sedang hamil. Aku tidak tahu aku sedang mengandungkan anak ini. Ini juga menerangkan sifat cahaya tersebut. Apabila berada di dalam perutnya Siti Aminah, Siti Aminah mengatakan, perut aku sedikit pun tidak kembung seperti mana kembungnya dan juga boncitnya perempuan yang sedang hamil. Aku tidak mengalami perkara tersebut. Dan aku tidak mengetahui bahawa aku sedang mengandung sehinggalah pada hari Isnin tersebut ketika melahirkan, aku merasakan ada sesuatu yang ingin keluar daripada perutku. Maka aku cepat-cepat aku panggil salah seorang daripada wanita Quraisy yang bernama Syifa' radhiyallahu. Syifa' yang merupakan ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bernama Syifa', beliaulah yang menjadi bidan yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syifa' juga menceritakan, aku melihat kelahiran ini bukan seperti kelahiran biasa. Ia adalah kelahiran yang didapat gambarkan adalah kelahiran cahaya. Dia nampak pancaran cahaya dan tiba-tiba dia nampak ada seorang kanak-kanak yang sedang sujud. Dan jari telunjuknya, syahadahnya angkat mengatakan, Allahu Akbaru Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila, dengan lidah yang fasih. Kemudian Syifa' mengatakan, aku lihat kanak-kanak ini sudah tersedia kala berkhatan. Kanak-kanak ini sudah tersedia kala terputus apa itu tali pusatnya. Kata, ini kelahiran macam mana ni? Satu pancaran cahaya tiba-tiba terputus tali pusatnya dan telah tersedia kala berkhatan, dan dilihat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersedia kala bercelak. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, makhulan wa makhtunan wa masruran. Demikian yang disifatkan oleh Syifa', bahawa bayi ini lahir dalam keadaan pancaran cahaya dan tiba-tiba aku lihat dia sedang sujud dan tunjukkan jari telunjuknya dan mengatakan lidah yang fasih, Allahu Akbaru Kabira, dan dia sudah sedia kala berkhatan
sediakala terputus tali pusatnya dan telah sediakala bercelak. Ini adalah kelahiran penghulu kepada seluruh alam. Dan apa pula yang dilihat oleh Siti Aminah ketika melahirkan? Beliau juga menyifatkan kelahirannya itu adalah kelahiran pancaran cahaya. Siti Aminah mengatakan, aku rasa ada sesuatu yang ingin keluar daripada diriku. Dan apabila ianya keluar, aku nampak kelahiran cahaya yang dibukakan seluruh ufuk dan juga penjuru dunia di hadapanku. Dan pancaran sinaran daripada diriku itu memancar kepada seluruh penjuru dunia. Dan dibukakan di hadapanku tembok-tembok Syam dan juga kubu-kubu dan juga tiang istana Syam, segalanya bercahaya, bergemerlapan dengan sinaran yang keluar daripada perutku ini. Ini kelahiran bagaimana ini? Ini adalah kelahiran cahaya Nabi SAW. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah SWT berfirman, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Telah datang kepadamu daripada Allah nur, cahaya dan kitab yang nyata. Jadi setengah daripada para mufassirin ahli tafsir mengatakan, dan majoriti ahli tafsir mengatakan, nur yang disebutkan di dalam ayat itu yang dimasukkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab yang nyata yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Maka demikian cahaya ini telah berpindah daripada sulbi ke rahim, daripada sulbi ke rahim, daripada sulbi ke rahim, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Daripada zaman Nabi Adam, baginda telah lihat cahaya tersebut ada pada diri baginda. Dia mengatakan, cahaya apa ini? Ini adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau bernikah dengan Siti Hawa alaihissalam, beliau bergaul dengan Siti Hawa, maka anak demi anak lahir. Anak demi anak lahir. Tetapi cahaya itu masih berada pada dirinya. Sehinggalah pada anaknya yang terakhir, yang lahir tanpa mempunyai adik-beradik kembar. Kerana setiap daripada anak Nabi Adam dan juga Siti Hawa AS lahir dalam keadaan kembar. Semuanya berpasang-pasang. Semuanya berpasang-pasang. Sehinggalah anak yang terakhir, yang lahir tanpa pasangan. Kerana apa? Kerana Allah SWT ingin khususkan cahaya tersebut kepadanya. Dan anak itu namanya Nabi Syith AS. Nabi Syith adalah anak kepada Nabi Adam AS. Pada ketika pergaulan yang terakhir itu dengan Siti Hawa, Nabi Adam telah melihat cahayanya itu telah hilang daripada dirinya. Dan cahaya itu telah berpindah ke dalam rahim Siti Hawa AS untuk mengandungkan Syith AS. Dan apabila Syith AS lahir daripada Siti Hawa, cahaya daripada rahim itu berpindah pula kepada Nabi Syith alaihissalam. Kemudian Nabi Syith berkahwin dengan wanita daripada adik-beradiknya, daripada kembar yang lain. Maka cahaya tersebut pindah pula ke dalam rahim tersebut. Maka Nabi Adam alaihissalam berpesan kepada Nabi Syith, kamu pesan kepada seluruh anak keturunanmu untuk menjaga cahaya tersebut supaya ia tidak dipindahkan ke dalam rahim kecuali dengan pernikahan yang sah. Demikian bagaimana penjagaan dan pemeliharaan Allah SWT, maka bermulalah penjagaan dan pemeliharaan cahaya tersebut daripada sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Daripada sulbi yang suci kepada rahim yang suci, dengan membawa pesanan tersebut daripada Nabi Adam AS kepada Nabi Syith, kepada Arfakhshad, kepada Akhnuf, nanti kepada Idris, kemudian nanti kepada Nabi Nuh AS, kepada Sam. Sam adalah anak Nabi Nuh yang baginda Nabi Nuh AS melihat bahawa ini adalah seorang anak yang telah mewarisi cahaya tersebut kerana isterinya yang lama berdarhaka kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS bernikah dengan salah seorang isteri yang lain, wanita yang lain yang mengikutnya di dalam bahtera tersebut, dan dilahirkan tiga orang anak yang lain yang bernama Sam, Ham dan Yafis. Anak yang sebelum itu Kanaan, daripada isteri yang sebelum itu, kedua-dua mereka menderhaka kepada suami mereka dan juga ayahanda mereka, iaitu Nabi Nuh AS. Maka demikian cahaya telah berjalan pada setiap zaman, pada setiap generasi, turun-temurun daripada sulbi ke rahim, sehingga lahirlah cahaya tersebut, sehingga muncullah Nabi Muhammad SAW, penghulu kepada seluruh manusia yang amat dinanti-nantikan oleh setiap makhluk Allah SWT yang berada di langit dan juga di bumi. Dan di dalam sebuah hadis dinyatakan mengenai kelebihan Nabi Muhammad SAW
Allah subhanahu wa ta'ala mahata wahyu awhallahu ta'ala ila Musa nabi bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmad adkhaltuhu an-nar. Barang siapa nabi Allah subhanahu wa ta'ala mahatar wahyu kepada nabi Musa alaihi salam, iaitu nabi bani Israel, bahawa barang siapa yang berjumpa di, denganku di hari kiamat kelak dalam keadaan dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan campaknya ke dalam api neraka Allah. Aku akan mencampakkannya ke dalam api nerakaku. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Waman Ahmad?" Wahai Allah, siapakah Ahmad ini? Ini adalah pada permulaan kenabian Nabi Musa alaihi salam. Ketika mendapat kenabian, Allah Subhanahu taala memberi pesanan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga yang pertama dikenalkan adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap para nabi dan juga rasul yang terdahulu, mereka wajib mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga umat-umat yang terdahulu, mereka juga perlu mengenal siapakah nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu apa yang kita pelajari daripada Syama'il ini dalam bentuk hadis, umat yang terdahulu mereka mempelajari Syama'il dalam kitab-kitab suci mereka. Macam kita baca Al-Quran, mereka perlu membaca dalam kitab Taurat mengenai Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap muka di dalam kitab Taurat mempunyai kriteria, ciri-ciri dan juga sifat nabi akhir zaman. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, mereka telah pun mengenali Nabi Muhammad daripada rupanya sahaja, lebih daripada mereka kenal berbanding dengan anak-anak mereka. Kerana dalam kitab Taurat penuh berkenaan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, dipenuhi dengan sifat-sifat dan juga ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya para rasul, para nabi dan juga umat mereka mengenal siapakah penghulu kepada seluruh manusia. Siapakah penghulu kepada seluruh anak Adam. Kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para anbiya di antara mereka ada yang dihantar untuk kaum mereka sahaja. Ada yang dihantar untuk bangsa mereka sahaja. Ada yang dihantar untuk rumpun mereka sahaja. Ada yang dihantar untuk negeri mereka sahaja. Ada yang dihantar untuk kampung mereka sahaja. Ada yang dihantar untuk keluarga mereka sahaja. Dan ada yang diutus untuk dirinya sahaja. Tetapi aku diutus untuk seluruh manusia, yang sebelum dan juga sesudah. Kerana itu tidak mengherankan, kerana apa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah pun ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Baik, pada permulaan kenabian Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu taala telah pun mengenalkan baginda Nabi Musa alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya Nabi Musa, "Waman Ahmad?" Siapakah Ahmad? Maka Allah Subhanahu taala menjawab, "Ma khalaqtu khalqan akram alayya minhu." Wahai Musa, aku tidak menciptakan mana-mana makhluk yang lebih mulia berbanding dengan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kalau bukan kerana dia, maka aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Wa katabtu isma'u wa katabtu ismahu ma'a ismi qabla an akhluqa as-samawati wal ard. Dan aku telah menulis namanya bersama dengan namaku fil arsy qabla an akhluqa as-samawati wal ard, di atas arasyku sebelum aku ciptakan langit dan bumi lagi. Sebelum Allah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, Allah telah pun mencipta arasy. Wa kana arsyuhu 'alal ma', yang mana arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air, seperti mana dalam Al-Quran. Dan apa yang termaktub di atas arasy Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wa famuharramatun 'alal khalqil wal umam qablahum ayadkhul jannah ila ayadkhulaha huwa wa ummatuhu. Dan aku telah mengharamkan mana-mana umat yang terdahulu untuk masuk ke dalam syurga aku melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya terlebih dahulu menjejakkan langkah kaki mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga aku, barulah aku mengizinkan umat-umat yang terdahulu untuk masuk ke dalam syurgaku. Maka ulama mengatakan, selagi mana ada mana-mana daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih berada dalam api neraka walaupun tinggal seorang sahaja, maka tidak dibenarkan dan tidak diizinkan
sama sekali mana-mana umat yang terdahulu yang berjaya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak diizinkan menjejakkan satu langkah kaki mereka sikit pun ke dalam syurga, melainkan seorang yang terakhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dibenarkan umat-umat yang terdahulu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kelebihan umat ini adalah kerana nisbat kita dan juga keterkaitan kita dengan sebaik-baik manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita kerana kita mempunyai keterkaitan yang khusus dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Habibullah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam munajatnya. Beliau mengatakan, wahai Allah, aku tidak berdoa kepadamu seperti mana Nabi Ibrahim alaihi wasallam berdoa, Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni faman asani fa innaka antal ghafur fa innaka ghafurur rahim. Wahai Allah, aku tidak berdoa kepadamu seperti mana Nabi Ibrahim berdoa, iaitu mereka yang faman tabi'ani, barang siapa yang ikut kepada aku maka dia daripada kalanganku, dan barang siapa yang ingkar kepadaku maka sesungguhnya wahai Allah, engkau lah yang maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Yang ini mungkin kau boleh ampunkan mereka ataupun engkau tidak mengampunkan mereka, itu terpulang kepada engkau wahai Allah. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pula tidak berdoa kepadamu wahai Allah seperti mana doanya Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, jika engkau ingin mengazab mereka maka itu adalah kemampuan dan juga kekuatan engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau ingin mengazab mereka maka mereka adalah hamba-Mu. Yang ini terserah kepada engkau wahai Allah, kerana mereka adalah hamba-Mu. Jika engkau nak mengazab mereka kerana keengkaran dan kederhakaan mereka, engkau berkuasa untuk melakukannya. Tapi apabila engkau mengampunkan dosa mereka wahai Allah, maka sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, engkaulah yang maha mulia dan engkaulah yang maha bijaksana. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak berdoa seperti mana doanya Nabi Ibrahim AS, dan aku juga tidak berdoa seperti doanya Nabi Isa AS, tetapi doaku kepada Allah SWT, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, jika engkau mengampunkan dosa mereka wahai Allah, kau ampunkanlah dosa mereka wahai Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Dan jika engkau tidak mahu mengampunkan dosa mereka, ya Allah, ya Allah, ampunkan juga dosa mereka wahai Allah. Jika engkau hendak masukkan ke dalam api neraka, ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan mereka dalam api neraka, ya Allah. Itu maksudnya Allahumma ummati ummati. Tidak berdoa seperti Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau engkau ampunkan dosa mereka, engkau maha pengampun. Kalau mereka menderhaka kepadaku, wahai Allah, engkau maha berkuasa untuk memberi azab kepada mereka. Nabi Isa AS berdoa, wahai Allah, jika engkau azab mereka, ya Allah, mereka hamba-Mu, engkau berkuasa untuk melakukannya kerana mereka adalah lemah. Dan jika engkau ampunkan dosa mereka, ya Allah, itu terpulang kepada keampunan-Mu, wahai Allah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak berdoa dengan doa yang sedemikian. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, jika engkau ampunkan dosa mereka, ya Allah, itulah yang amat aku harapkan. Jika engkau tidak mahu mengampunkan dosa mereka, ya Allah, ya Allah, ampunkan juga dosa mereka, wahai Allah. Ini yang ingin dikendaki dan diingini oleh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi keredaan hati Nabi Muhammad SAW. Apabila seluruh daripada umatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan dan juga hasrat Nabi kita adalah untuk melihat seluruh daripada umatnya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar munajat yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menghantar malaikat Jibril Alaihi Salam dan bertanya, untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dia minta, apakah yang dia mohon di dalam munajatnya itu. Sungguh pun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kerahimannya dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayangnya. Maka Jibril alaihi salam turun dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apa yang kamu minta? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jibril, aku ingin seluruh umatku selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala.
aku ingin memohon bahawa seluruh daripada dosa-dosa umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Jibril alaihi salam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberitahu Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya. Tetapi ini adalah suatu bentuk takriman wa tashrifan li habibillah. Ini adalah suatu bentuk kemuliaan dan ketinggian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Allah, ini adalah lanjutan daripada hadis yang munajat Rasulullah tadi, aku tidak berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Kemudian Allah turunkan malaikat Jibril alaihi salam apa yang diminta. Allahumma ummati ummati. Kemudian diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinak seluruh umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan menurunkan semula malaikat Jibril alaihi salam beritahu kepada kekasihku Muhammad, inna sanudzika fi ummatik wala nasu'uk. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Jibril, katakanlah wahai Jibril kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kami akan meredakannya, yakni kami akan puaskan hatinya dengan sepuas-puasnya nanti di hari akhirat kelak, dan kami tidak akan berbuat keburukan, yakni kami tidak akan menjadikan hatinya terasa sedikit pun berkenaan dengan umatnya di hari akhirat kelak. Maka salah seorang daripada imam dan ulama ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama al-Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kami akan memberikan kepada kamu wahai kekasihku Muhammad sehingga kamu benar-benar puas hati, sehingga benar-benar hatimu itu puas. Kami akan berikan, kami akan berikan dan berikan dan kurniakan dan anugerahkan kepada kamu sehingga kamu benar-benar puas. Maka al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu mengatakan alaihi salam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak beliau sekali-kali tidak akan puas sehingga beliau melihat seluruh daripada umatnya terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada untuk memasukkan ke dalam syurga separuh daripada umatku ataupun aku diberikan syafaat untuk umatku. Maka aku telah memilih dengan dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatku. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ianya adalah lebih umum dan ianya akan lebih luas lagi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat dan syafaat dan syafaat kepada setiap daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di hari akhirat kelak baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bersama dengan umatku akan dikumpulkan di suatu tempat yang tinggi. Sehingga seluruh umat-umat yang terdahulu mereka akan dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para umatnya. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dikenali sebagai nama Al-Hammadun. Al-Hammadun. Ini orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka duduk, ketika mereka diam, ketika mereka berjalan, ketika mereka mendapat nikmat, ketika mereka mendapat susah, mereka sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka nama mereka diberikan dengan nama Al-Hammadun dan mereka akan dikumpulkan di suatu tempat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di tangan baginda akan diangkat liwaul hamd, iaitu panji kepujian yang akan dipegang. Ianya adalah tanda kehebatan, ianya adalah tanda kemuliaan di hari akhirat kelak. Bayangkan di dunia ini apabila kita berada dalam satu rombongan, kita suka berada di bawah panji yang sentiasa menang. Kalau saya dahulu di sekolah, kita ada 4 pasukan rumah dan masing-masing ada panji. Saya berada dalam rumah yang sentiasa berada nombor 2 atau nombor 3 setiap tahun dalam pasukan. Yang selalu juara adalah pasukan biru. Rumah biru, dia panggil rumah biru waktu itu. Bila kita berkawan, sebab kami juga dulu olahragawan. Dulu kami sama-sama lumba lari. Jadi kita ikut sekali berkawan, timbul pada ketika itu saya rumah hijau.
Dan saya tahu rumah biru ini setiap tahun dia menang. Dia kata alangkah baiknya kalau aku berada dalam rombongan rumah-rumah biru ini. Sebab dia berjalan dengan lebih. Kami ini memang juara, juara tahunan, bertahun-tahun. Tak ada siapa boleh ambil. Rumah ini rumah olahragawan. Bila apabila saya terbaca hadis ini, saya terfikir, subhanallah, kalau di dunia ini pun kita kepingin, kita teringin untuk berada di bawah panji yang sentiasa menang, juara, turun-temurun setiap tahun. Bagaimana di hari akhirat kelak yang merupakan kejayaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu Taala? Alangkah berbahagianya seseorang yang berada di bawah panji kepujian yang akan dipegang oleh penghulu seluruh manusia sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua akan berada di atas sebuah bukit, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdoa dengan doa yang khusus yang Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, setiap Nabi telah dikurniakan dengan setiap satu doa untuk mereka dikabulkan oleh-Mu, wahai Allah. Dan setiap daripada Nabi telah menggunakan doa tersebut ketika mereka di dunia, dan aku sengaja tidak menggunakan doa tersebut, dan aku telah menyembunyikan doa itu supaya aku dapat gunakan pada hari ini, wahai Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa itu. Maka Allah SWT, apa yang kamu doakan dan apa yang kamu mintakan, wahai Allah, selamatkanlah seluruh umatku daripada api neraka, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selamatkanlah seluruh umatku daripada api neraka, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat yang khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mempunyai cahaya yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para umat yang terdahulu, baginda SAW mengatakan di hari kiamat dia akan melihat kepada kita. Kenapa umat Nabi SAW ini banyak sangat Nabi dan juga Rasul? Kerana mereka menyangka bahawa cahaya-cahaya yang terpancar daripada umat Nabi Muhammad SAW ini adalah cahaya daripada Nabi dan juga Rasul. Baginda SAW mengatakan bahawa umat yang terdahulu mereka akan lihat di atas bukit ini dengan penuh kehairanan dan juga kegaguman. Kenapa banyak Nabi dan juga Rasul daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW? Padahal mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, tetapi mereka adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, yang mencintai Rasulullah SAW, yang sentiasa merindui Rasulullah SAW. Maka kita hargai keterkaitan kita dan juga kenisbatan kita dengan sebaik-baik Rasul, dengan sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita menghidupkan akhlak dan juga adab yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kita menghidupkan sunnah dan juga syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga kita dapat berada dalam keadaan yang dekat dengan majlis Rasulullah SAW. Kena berapa ramai yang akan ingin begitu dekat dan hampir dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka yang paling berakhlak mulia di atas dunia ini, merekalah yang paling layak untuk berada hampir dengan Rasulullah SAW. Dan baginda SAW mengatakan, orang yang paling hampir denganku di hari akhirat kelak adalah siapa yang mempunyai akhlak yang paling mulia di antara kalian. Dalam hadis yang lain, di dalam majlisku di hari akhirat kelak, yang paling rapat dan juga hampir denganku bersama dengan panji kepujian di dalam majlisku di hari akhirat kelak adalah mereka yang banyak berselawat ke atasku. Maka kita gabungkan kedua hadis tersebut, orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW, merekalah yang dapat berakhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dengan majlis maulid yang kita adakan, berapa selawat yang kita bacakan ke atas Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cahaya daripada selawat ini dapat membina akhlak yang mulia dalam diri kita. Dan dengan keberkatan akhlak yang mulia itu mendekatkan dan menghampirkan diri kita di dalam majlis Rasulullah SAW di hari akhirat kelak, sehingga baginda mengenali kita dan memberi syafaat ke baginda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita menerusi syafaat baginda SAW, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, lepas dan lulus di neraca mizan dengan syafaat baginda SAW, melintas titian sirat dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, meminum daripada telaga Kausar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tersentuh bibir kita dengan tangan mubarak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat wajah kekasih yang amat kita rindui, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada suul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.